Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukruillah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan 5 pesan Abuya Munfasir Banten untuk para santri. Abuya Munfasir adalah seorang ulama zahid, ahli zuhud, yang tinggal di Padarincang, dan menjadi tujuan para santri, asatiz, kiai, bahkan sampai pejabat dan siapapun yang ingin mencari pencerahan, mulai dari sekedar minta doa, mendengar nasihat-nasihat bijak penggugah jiwa, dan sampai meminta solusi dan saran atas permasalahan yang menyelimuti. Tamu-tamu berdatangan setiap hari dari berbagai kota, baik dari Banten ataupun luar Banten, seperti Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan lain-lain. Sesampai di pesantren Abuya, ternyata sudah banyak tamu yang duduk bersila di teras rumah Abuya. Alhamdulillah, setelah sekitar 7 menit menunggu, akhirnya Abuya Munfasir keluar dari ruang musolanya, yang biasa dipakai untuk bertakorup kepada Allah. Di antara nasihat yang disampaikan beliau adalah pesan untuk santri, agar memperoleh ilmu yang bermanfaat. Dengan suara lirih khas beliau, beliau pun menjelaskan satu persatu persyaratan tersebut. Syarat pertama, ini termasuk syarat yang ringan, tutur beliau, santri harus rajin qiyamulail, bangun malam dan sholat tahajud. Syarat kedua, lanjut beliau, persyaratan yang kedua ini juga ringan. Santri harus dawam wudhu, menjaga wudhu, tetap suci, jangan sampai batal wudhu. Kalau batal, usahakan ambil wudhu lagi. Karena dengan menjaga wudhu ia akan mudah menerima ilmu dari Allah ketika belajar. Syarat yang ketiga, ini persyaratan yang berat, takwa kepada Allah, atau takut kepada Allah, baik dalam keadaan sir, keadaan tersembunyi sendirian, ataupun dalam keadaan alaniyah, keadaan ramai banyak orang. Artinya, ia tidak peduli apakah diperhatikan orang ataupun tidak, ia tetap merasa selalu diawasi oleh Allah yang Maha Melihat. Terkadang banyak orang yang menampakkan kebaikan-kebaikannya di hadapan orang, tapi ketika sendirian ia mengerjakan maksiat. Nauzubillahi min dalik. Persyaratan keempat, persyaratan ini sangat berat sekali dan banyak yang tidak mampu melakukannya, yakni makan satu kali sehari, yang dikerjakan ketika sahur, tidak mengumbar nafsu makan seperti orang zaman sekarang. Ada sarapan pagi, ada makan siang, dan ada makan malam. Santri harus berani tirakat, tidak menjadi budak perut, harus rajin puasa. Syarat kelima, meninggalkan sesuatu yang syubhat, yang belum jelas status halal dan haramnya. Yang syubhat saja tidak boleh, apalagi yang haram. Demikian di antara petuah-petuah yang beliau sampaikan. Sebenarnya banyak sekali kalam hikmah yang beliau sampaikan, sehingga kami yang hadir seakan membaca referensi kitab yang begitu dalam. Hal ini yang saya alami setiap kali sowan ke beliau. 1 jam lebih kami mendengarkan nasihat-nasihat beliau yang penuh hikmah, baik dari ayat-ayat Quran, hadis Rasulullah, ataupun kalam hikmah dari para ulama. Kalaulah tidak mendekati waktu sholat zuhur, mungkin pengajian pagi itu bisa sampai 2 atau 3 jam. Semoga Allah anugerahkan umur dan ilmu yang barokah kepada Abuya dan kita semua sebagai murid-muridnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.